5 zodiak ini dikenal baperan, mudah tersinggung, jadi hati-hati berbicara dan bersikap kepadanya. Sedikit-sedikit dibawa perasaan, kemudian dimasukkan ke hati. Mereka yang berada di bawah naungan zodiak ini memang sensitif hatinya, jadi mudah baperan hingga tersinggung. Zodiak yang mana sajakah itu? Yang pertama ada Gemini. Artis yang berzodiak Gemini ada Dhini Aminarti. Gemini selalu merasakan sesuatu secara pribadi. Mereka juga sangat sensitif kepada sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya, saat Gemini mengadakan pesta dan ada seseorang yang terlihat tidak menikmati pesta itu, Gemini akan merasa bahwa itu adalah kesalahan besar yang telah ia buat. Gemini akan merasa bersalah dan bertanggung jawab karena menyebabkan temannya tidak nyaman. Zodiak berlambang kembar ini juga sulit memutuskan sesuatu. Pengambilan keputusan adalah salah satu kekurangan Gemini. Hal ini karena Gemini terlalu banyak mempertimbangkan dan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Gemini adalah orang yang sangat peka dengan perasaan orang lain. Mereka juga selalu memastikan agar orang lain tidak merasa kesal karenanya. Zodiak yang kedua ada Taurus. Artis Taurus salah satunya ada Yeyen Lydia. Sebenarnya Taurus bukanlah orang yang sangat sensitif. Namun, Taurus sering menyembunyikan perasaannya dari orang lain. Meskipun Taurus terlihat baik-baik saja, sebenarnya ia adalah sosok yang sangat baperan. Mereka juga orang yang sangat berempati dan penuh kasih sayang. Tapi jika Taurus menyadari dirinya terancam, maka sisi ganas dari dalam dirinya akan keluar. Taurus juga sering membantu orang lain karena merasakan emosi negatif mereka. Kemudian yang ketiga ada Pisces. Artis yang berzodiak Pisces ada Catherine Wilson. Bisa dibilang Pisces adalah zodiak yang paling baperan dibandingkan zodiak lainnya. Ia sangat sensitif dan sering memasukkan persoalan dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Meski demikian, Pisces adalah orang yang sangat intuitif dan penuh kasih sayang. Mereka selalu peduli dengan orang lain. Tak hanya itu, Pisces juga selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Karena sangat sensitif, wajar jika seorang Pisces sangat emosional dan sering baper kepada sikap orang lain. Yang keempat ada Cancer. Artis berzodiak Cancer ada Angela Gilsa. Cancer diibaratkan sebagai bola emosi yang sangat besar. Ternyata Cancer juga sering menyerap emosi dari orang lain. Cancer adalah orang yang sangat reaktif secara emosional. Mereka juga sering merasa khawatir dengan apa yang dirasakan orang lain. Ia adalah sosok yang sangat berempati dan merasakan penderitaan orang lain yang begitu dalam. Yang terakhir ada zodiak Libra. Artis berzodiak Libra ada Anisa Rahma. Selain sensitif, Libra juga adalah orang yang tidak bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempertimbangkan sesuatu. Hal ini karena Libra mempertimbangkan sesuatu dengan sangat matang. Jika keputusan yang diambil salah, Libra akan langsung baper berlebihan dan mengutuk dirinya sendiri. Bisa jadi hal tersebut membuat Libra menjadi sangat kesal gara-gara hal tersebut, dan ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama.